dinding Ustaz. Dia jumpa dia ni habis dia spray. Shhh, tak tahu dia buat gambar jebon, dia buat gambar ayam, dia buat macam-macam Ustaz. Jadi bila kita sebut ni istilah moden, kita sebut vandalism. Vandalism ni juga satu masalah, terutama di bandar-bandar besar. Jadi macam di Petaling Jaya sendiri, kita ada tempat-tempat, zon-zon dia, di mana kita tengok di bawah jambatan Sunway contohnya, kita tengok kat situ ada orang spray. Jadi dia kata art, dia kata. Dia kata art. Tapi benda ni sebenarnya sudah membuat satu kerosakan kepada harta awam, bukan hak dia. Jadi nak minta Ustaz tolong jelaskan sejauh mana kita perlu memerangi kejahatan, kejahatan vandalisme ini, dan apakah balasan kepada orang yang buat hak ni Ustaz. Minta Ustaz tolong jelaskan. Silakan Ustaz. Masalah jenayah tangan gatal tadi, kosok harta benda awam, lokeh jambatan dinding-dinding rumah orang, berlaku dah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Cuma tidak seperti mana sekarang. Sayyidina Umar hambat dengan batang kayu. Budak-budak yang buat kotor pada dinding masjid. Hak kita ni lebih apa benda ni, lebih kompleks lagi masalah vandalism ni. Tengok dalam, kalau kata di lokeh lawa-lawa tu boleh tahan lah. Bangunan lama-lama di lokeh lawa-lawa, macam kan bangunan tinggal di mari spray comel, jadi ayatnya pun comel. Nah, umpama dia kata ingatlah kamu nanti akan mati, jangan tinggal solat, boleh tahan kira. Dengan seni memang art sungguh lah. Dan bangunan tu pun bukan hak orang, tunggu masa nak butuh je. Ini hak hak huduh tulis tu, tulis yang yang menunjukkan bahawa fikiran dia sudah kacau. Yang banyak sekarang ni dalam tandah, dalam tandah. Nah, jadi kita masuk nak kecing tu, padak tu tak jadi kecing, padak baca tu. Nampak tak? Saya ni ni hubungi 018633. Faham tak? Dalam tandah. Jadi banyaknya. Nah, dalam tandah awal ni dia tulis dengan magic, dengan pen tu. Nampak tak? Macam-macam. Hak nega, hak jual pinggan makuk, hak begini, hak begini, hak nak berkenalan. Dalam tanda habisnya coteng. Kalau takat tulis yang pun, hak tulis, lukis gambar-gambar lucu dan sebagainya. Sebenarnya ni, dia berpunca daripada rumah tu sendiri. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua baby, beranak, bersih. Fa'abawan, dua ibu bapa yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, dua ibu bapa lah yang tidak mentarbiahkan anaknya ke jalan Islam, akhirnya anaknya membesar. Kalau kita tengok perangai macam Yahudi, perangai macam Nasara, perangai macam Majusi, dia nak tiru Yahudi, nak tiru Amerika, nak tiru Barat. Kenapa? Ibu bapa punya salah. Duduk tekan 15A je dalam kehidupan dia, tidak ada 15A di akhirat nanti. Batu peting, cari makan, cari makan, cari makan. Budak-budak yang gagal dalam sosialnya, maka gitulah. Kerana dia tidak ada orang yang bimbing atau mengawal dia, iaitu pengisian agama dengan kesilapan ibu bapa dia sendiri. Batu yang pertama dia tanya, ibu bapa di dalam rumah. Nampak? Memainkan peranan. Batuk kita ni tengok mana-mana benda kabur lalu kanuk. Ni jangan buat gini lain kali. Jahat ni, tangan-tangan yang jahat, haram dalam agama buat gini. Kita latih dah anak gitu, lama-lama budak tu akan terbiasa. Sebab tu benda-benda gini kita nak obat kau ni. Kita nak tunggu dalam tandas, kita nak tunggu bawah jawatan. Tak boleh. Sebab tu sekarang kita nak balik semula semua lapisan, biar ada pengisian. Orang muda tak mari kat kita, kita gi kat dia. Janganlah, tak apalah. Pergi cari timba pun tak ada masalah. Macam rapuang juga. Dia ni dah tua dah, 29 dah umur. Tak ada dia tu orang nak mari masuk minang dia. Lah yang duduk dalam rumah buat benda. Tubik gi cari. Gi tu tengok ni orang balik surat tu, gi tegur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya 29 dah umur. Nama Ketung. Saya tengok abang ni pergi surah sejik sama. Saya kenang. Ambillah saya sebagai isteri. Tak ada masalah pun gitu. Jadi waktu kata, saya ada bini dah.
ambil ustaz ah, dia nak bini seorang lagi. Mana ada tak masalah. Nah, jadi gitu. Gitulah kita dengan orang muda-muda ni, vendor tak vendor apa segala segi kesalahan atas orang muda. Maka kita target nak pihak vandalism saja, kita tak jumpa. Kita terus pergi kepada pelaku, iaitu kita serma hak adil dalam ni. Hak adil dalam ni pernah juga coteng-coteng dinding sekolah. Betul tak? Nah, buah vendor tu ada juga. Eh? Cuma tak rajin coteng, kita seorang je. Nampak tak? Ha, jadi, kita nak kabar. Siapa mana vandalism, kita akan buat kursus tidak menconteng. Tak gitu. Lepas tu sekarang target kita nak kursusnya. Orang-orang muda, orang awam, apa jua hobi dan sebagainya, kita masukkan agama. Nak, neh tujuannya bila masuk agama, hebat lagu mana pun dia, dia akan berfikir juga. Kerana setiap manusia, dia ada hati baik dan hati jahat. Hati baik ni lah Firaun nak beriman kepada Nabi Musa, tapi masih dia nak tenggelam dah. Nak, maka sejahat-jahat vandalism budak-budak kita, tak sejahat Firaun yang mengaku Tuhan. Neh, lagu mana ganas sekalipun, nak, ada pengisian yang patut dia lakukan. Batu target kita sekarang, semua audien kita, lebih-lebih lagi orang muda, dia tak mari, kita pergi kat dia. Dia pergi cari timba tak apa. Kerana kalau dia rosak, anak kita kawan dengan dia, anak kita juga akan rosak. Nah, jadi siapa saja kita, mau vandalism ke, mau propok bank ke, mau timbalan ketua pecah rumah negeri Selangor ke, dengar kuliah. Biar ada pengisian. Akhirnya dia akan membentuk jiwa kita. Nah, batu kita kata perompak bank yang semayang lebih baik daripada perompak bank yang tidak semayang. Fikir dalam-dalam. Wallahu a'lam. Masya-Allah.